pihak FEKRA, khususnya MSPO HQ ataupun wilayah kan, mengklasifikasikan sebagai HCCV 6. Betul, maknanya tapak asal yang perlu penjagaan dari segi ke apa, dari segi persekitaran, maksudnya kesucian tanah adat apa semualah kan. Jadi kami pihak FEKRA, kita memainkan peranan dalam dalam menjaga keseluruhan tapak kawasan perkuburan asli ini. Kami berpindah daripada kampung Pulau Bayas kerananya di Encik pun sedia maklum, di Pulau Bayas ini pulau, tidak ada tempat nak buat sumber ekonomi. Jadi kami pun berpindahlah ke kampung Medaleng ini. Masa itu kampung Pulau Bayas tu keluarga dia lebih kurang dalam 15 keluarga je. Dia tak ramai. Di bawah jagaan penghulu Yaakob, nama dia penghulu Yaakob di kampung Padang Rumia. Dan juga dia pun telah bersetujui mengatakan kami di situ tak boleh duduk lama sebabnya keluarga kau lama kau bertambah. Memandangkan nak buat sumber ekonomi itu, saya rasa memang sukarlah. Keliling tu dipenuhi dengan hutan paya gambut. Jadi terpaksa kami berpindah ke sini. Setelah kami sampai di sini, maka pulau tu kami terbiarkan begitu saja. Cuma yang tinggal sekarang ni bekas-bekas tiang rumah datuk saya dulu, dan juga kawasan makam arwah datuk saya dan juga saudara-saudara saya yang saya masih ingat dia punya nama-nama yang dikuburkan di situ. Maknanya yang hari ini kita melihat bahawasanya dalam kita memajukan ladang, kita tidak merosakkan budaya yang apa, dan menghormati budaya setempat. Itu kepentingan, itu di sudut kita lah di FEKRA ni.